Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah kedengaran? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kedatangan tamu kita narasumber Bapak Dr. Aditya Wibawa Sakti beserta istri. Alhamdulillah. dan rombongan Bapak Muhammad Abdul Kadir Marto Prawiro PhD dan Bapak Dr. Aulia dari UGM ya. Kebetulan Pak Kakak, Pak Muhammad Abdul Kadir beserta rombongan mahasiswa bimbingannya yang terkait dengan kompetisi sains ya. Uh, sebenarnya ini adalah ide dari Pak Kakak untuk apa mengisi memanfaatkan Bapak Dr. Aditya Wibawa Sakti ketika di tengah-tengah liburannya ke Indonesia untuk apa uh, sharing pengetahuan, ilmu dan pengalaman di bidang dunia komputasi ya. Uh, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan uh, untuk mengefisienkan waktu, saya kira uh, acara kita mohon maaf sedikit terlambat karena ada suatu teknis, masalah teknis. Dan untuk itu, sebelum sampai ke narasumber, saya persilahkan Bapak Dr. Ab Muhammad Abdul Qadir untuk memimpin acara guest lecture ini dan nanti insya Allah siang akan diteruskan ke acara forum diskusi tentang eh, peluang kerjasama antara ITB, UNPAD, Waseda University, dan universitas-universitas lain yang mungkin concern terkait dengan kompetisi science. Juga akan digagas mengenai kemungkinan eh, pembuatan atau pembentukan jurnal computational science ya. Yang ketiga eh, tentang pengembangan aplikasi CMMDE untuk eh, pemanfaatan lebih luas lagi terutama di bidang material science dan kimia uh, komputasi pada umumnya. Saya kira itu untuk sebagai pengantar saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Dr. Abdul Qadir Bukan, Pak. Oke, okay. uh, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang online, uh, tulis saja di chat kalau tidak terdengar ya. Kalau seandainya terputus, uh, ya uh, selamat pagi. Terima kasih kepada uh, tuan rumah Pak Rustaman, Bu Ati, Bu dosen-dosen uh, empat -dosen yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada para mahasiswa yang menyempatkan hadir. Jadi hari ini kita akan membahas, akan uh, mendengarkan guest lecture dari. Dr. Aditya Wibawa Sakti, kebetulan mantan mahasiswa saya ya dulunya terus uh, studi di luar negeri. Sekarang jadi staff di Waseda University. Uh, hari ini kita, uh, kita akan mendengarkan paparan berkaitan dengan pemanfaatan uh, suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Waseda University yaitu DCDFT atau secara umum kita akhirnya grup kita menyebutnya sebagai parameterized quantum uh, method ya uh, walaupun di artikel-artikel itu sering juga disebut sebagai sebagai semi empirical walaupun semi empirical yang kita kenal yang dulu seperti AM1, PM3 dan sebagainya itu jauh kurang akurat dibanding ini makanya saya sebetulnya lebih condong untuk memberi nama yang berbeda. Nah, Pak Adit juga akan bicara tentang parameterized quantum uh, chemistry methods atau quantum mechanical methods uh, secara umum yang disebut parameterized quantum uh, mechanical uh, mechanical quantum uh, methods ya itu sebenarnya yang dikenal itu ada DCDFT-BMD ya, ada DFTB plus bisa dicatat itu bisa dicari-cari di download gratis, lalu ada XTB yang terkenal itu tiga, uh, ada juga pengembangan yang lain mungkin. Lalu Pak Adit juga akan cerita tentang akan memperkenalkan CMMDI yang kita kembangkan, yaitu singkatan dari Computational Molecular and Material Design Environment, ya, yaitu aplikasi untuk memudahkan eksperimentalis, organik kemis, inorganik kemis, segala macam untuk menggunakan komputasi untuk menguatkan penelitian eksperimennya, ya. Jadi itu di, kita mengembangkan itu pak Adit sebagai core developersnya mengembangkan itu untuk membantu ini. Uh, tadi disebutkan jurnal. Ini, mudah-mudahan nanti bisa didukung oleh komunitas, yaitu Journal of Computational Molecular and Material Design. Nah, targetnya kita akan launching tahun ini. Mudah-mudahan juga akan mendorong pemanfaatan kimia komputasi untuk berbagai bidang. Saya kira itu saja. Saya langsung serahkan kepada Pak Dr. Aditya Wibasakti untuk menyampaikan paparannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada uh, Pak Kakak atas introduction atau uh, pendahuluan. Kemudian, uh, Pak Rustaman, terima kasih banyak sudah meng-arrange uh, acara hari ini, dan juga rekan-rekan uh, uh, dosen di Unpad yang sudah uh, menyediakan kesempatan untuk saya berbicara mengenai ya sharing mengenai uh, salah satu program yang dikembangkan oleh uh, Waseda University. Jadi pada dasarnya ini adalah program yang uh, sudah dikembangkan oleh orang sebelumnya di Jerman ya. Namun uh, kecepatan hitung dari program ini lebih cepat sekitar seribu kali lipat dari yang sudah dikembangkan di Jerman. Nah, uh, saya mungkin langsung mulai saja. Ya sebelumnya saya sebetulnya datang dari laboratorium simulasi molekul, ya molecular simulation laboratory. Jadi di sini ada beberapa yang kami lakukan, ya riset yang kami lakukan salah satunya adalah desain baterai. Jadi kita melakukan desain baterai ion pada dasarnya merupakan baterai natrium, kemudian litium dan lithium sulfur ya yang belakangan dikembangkan. Kami bekerja sama dengan beberapa rekan di IPB dan juga Uppsala University. Kemudian ada juga riset kolaborasi dengan Bapak Dr. Yasi Permana di ITB tentang katalis homogen. Kemudian tentu saja dengan Pak Kaka CMMDE ya, CMMDE ya. Oh, Di sini ya, ini terdengar Pak ya, terdengar ya, oke. Okay. Yeah. Dan uh, CMMD sebetulnya adalah salah satu software yang uh, kami kembangkan di Indonesia ya Pak ya pada saat itu. Ini merupakan salah satu produk dari uh, Computational Molecular and Material Design uh, Workshop yang kita lakukan pada saat itu, tahun 2020 ya Pak ya mulai tahun 2020. Nah, um, beberapa hal lain di lab kami juga mengembangkan simulasi untuk biomolekul ya. Jadi misalnya untuk um, protein, kemudian desain vaksin, uh, kita kolaborasi dengan lab uh, Profesor Hiromi Nakai, salah satu lab komputasi di Waseda. Jadi lab komputasi di Waseda ada tiga, ada lab saya, lab Nakai Sensei, dan satu lagi ada lab untuk bioinformatika. Jadi informatik ya, lebih ke arah machine learning dan pengembangan dari data science. Nah, dan yang terakhir ini adalah simulasi fasa cair, yang mana ini merupakan salah satu dari originalitas lab molecular simulation. Jadi kami mengembangkan berbagai metode untuk melakukan simulasi fasa cair. Nah sebetulnya sudah banyak ya ada Simulasi di mekanika klasik untuk pasar cair, ya. Namun, untuk kasus kami yang kami kembangkan adalah simulasi di level mekanika kuantum, tentu saja di level di DFTB ya. Nah, um, berikutnya ini adalah isi dari um, diskusi kita hari ini, ya. Presentasi saya hari ini jadi dimulai dari pendahuluan. Saya akan berbicara mengenai pendahuluan, kemudian diikuti dengan metode uh, density functional tight binding itu seperti apa metodenya kemudian beberapa aplikasi program di CDFTB-MD meliputi uh, difusi uh, carbon capture and storage kemudian uh, baterai dan katalis drug discovery sama DFTB nanoreaktor ya jadi yang yang terakhir ada DFTB nanoreaktor mungkin ini salah satu dari uh, versi apa namanya metode terbaru ya untuk mencari reaksi kimia. Jadi ini belum rilis sebetulnya DFT Bina Reactor ini belum rilis ke publik, tapi ya kita coba ini apa sharing aja ya, Bapak Ibu. Nah, terakhir pengenalan CMMDE. Nah, ini mungkin Pak Kakak mungkin saya hanya akan memberikan sedikit mengenai pengenalan CMMDE satu slide, tapi nanti saya akan berikan sedikit demo mengenai apa? gimana cara mengoperasikannya. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Nah, dimulai dari uh, definisi simulasi molekul itu sendiri, ya. Nah, sebetulnya ini adalah teknik berskala molekul untuk mereproduksi berbagai gerakan molekul menggunakan metode molekul dynamics atau Monte Carlo. Nah, seringkali kita... Kalau kita bilang molekul dynamics, kita konotasinya lebih ke arah uh, mekanika klasik, ya, Bapak Ibu, ya, misalnya kita di bidang komputasi langsung ke protein yang besar-besar seperti itu. Nah, padahal sebetulnya uh, tidak demikian karena kita bisa melakukan molekul dynamics di level mekanika kuantum. Contohnya, untuk berbagai reaksi-reaksi kimia yang uh, terjadi dalam tubuh, kemudian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam uh, laboratorium, ya, biasanya kita bisa melakukannya di level mekanika kuantum juga. Nah beberapa riset simulasi molekul yang pernah kami lakukan terdahulu meliputi penangkapan karbon dioksida. Ini adalah aplikasi carbon capture and storage. Kemudian desain baterai. Desain baterai di sini arahnya lebih ke arah baterai litium ya. Pada saat itu baterai ion litium. Dan dua hal lain di sini ada desain katalis heterogen dan juga transfer proton dalam material berpori. Ya, jadi kenapa orang tertarik dengan transfer proton karena transfer proton biasanya korelasinya dengan pembangkit energi Jadi kalau misalnya dalam kasus fuel cell itu ada proses transfer proton biasanya pompa proton ini yang akan menghasilkan energi ya Jadi seperti itu Nah ini bisa terdahulu ya Nah kemudian ada beberapa hal yang sebentar yang kalau kita lihat di sini ada beberapa level perhitungan dalam simulasi molekul yang kita ketahui ya. Yang pertama yang paling kiri ini adalah mekanika molekul ya. Yang kita sebut mekanika molekul sebetulnya adalah mekanika klasik di mana pada dasarnya semua energi tidak diturunkan berdasarkan persamaan Schrödinger. ya. Kita hanya energi mekanik, energi potensial plus energi kinetik ya, hanya itu saja tapi tidak bukan merupakan nilai eigen dari persamaan Schrödinger. Nah, kemudian di kalau kita bergerak ke kanan, ini sudah ada level yang namanya QMMM ya. Nah, QM ini singkatan dari quantum mechanics, MM molecular mechanics. Jadi kalau QMMM pada dasarnya adalah kombinasi dari dua metode itu. Jadi sebagian dari molekul ini ada yang kita gunakan sebagai lapisan QM gitu ya. Dan sisanya diperlakukan secara mekanika molekul. Ya. Ada sedikit kelemahan dari metode ini, yaitu ketika molekul, misalkan kita definisikan molekul air itu sebagai lapisan mekanika klasik, ya, molekul air di sini, ya. Nah, ketika molekul air ini masuk ke lapisan mekanika kuantum, perilakunya masih klasik. Padahal seharusnya di situ sudah menjadi kuantum, karena sudah masuk ke lapisan kuantum, ya. Nah, ini yang menjadi uh, Kelemahan dari metode ini sehingga, kalau dia mendeskripsikan pemutusan dan pembentukan ikatan yang ada di sisi aktif suatu molekul protein, misalnya, itu belum tentu akurat. Nah, berikutnya, kalau kita berjalan ke arah kanan, ada metode yang kita sebut sebagai metode semi empiris berbasis mekanika kuantum. Nah, kenapa kita namakan berbasis mekanika kuantum? Karena ada juga yang tidak berbasis dari mekanika kuantum. Nah, misalnya ada yang sama sekali empiris ya, seperti AM, AM1 dan lain-lain ya, ada CNDO dan lain-lain, nanti akan saya kenalkan. Mereka itu hanya berbasis secara empiris, jadi eksperimen atau fitting dari berbagai eksperimen sudah ada. ya. Mereka bangun suatu teori yang namanya metode semi-empiris biasa. Ya. Nah, Metode semi empiris yang berbasis mekanika kuantum ada dua yang dikenal selama ini, maksudnya yang yang sering muncul ya, DFTB dan GFN-XTB ya. GFN itu singkatan dari Geometri Frekuensi sama Interaksi Non Kovalen. Jadi ada tiga, tiga hal yang diperhitungkan. Nah, GFN-XTB dikembangkan di Jerman, DFTB juga sama. Awalnya dikembangkan di Jerman hanya di universitas yang berbeda. GFNSTB di dia dikembangkan di uh, Bonn University oleh Stefan Wimmer, salah satu ilmuwan komputasi yang banyak bergerak di bidang uh, interaksi non-kovalen. Sedangkan di FTB dikembangkan oleh laboratorium yang ada di Bremen, ya, di Bremen. Jadi di Bremen itu ada Profesor Faunheim, Nah, beliau adalah uh, ilmuwan komputasi yang bergerak di bidang fisika padatan. Jadi di DFTB ini basicnya fisika lebih ke arah fisika padatan gitu ya. Sedangkan GFN STB basicnya kimia. Jadi bisa memperhitungkan seluruh tabel periodik secara umum ya. Itu GFN STB. Nah, um, yang terakhir yang paling akurat ini yang kita sebut metode teori fungsi gelombang dan teori fungsi rapatan. Yang banyak orang lakukan adalah DFT ya tentu saja ya. DFT tentu saja menjadi suatu kiblat, ya, untuk uh, ilmuwan-ilmuwan komputasi. Merifer, apa namanya, ya, dijadikan referensi, ya. Pokoknya, kalau sudah menghitung sesuatu menggunakan metode DFT, ini kita katakan uh, sesuatu yang dihitung sudah cukup akurat, gitu, ya. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya kita akan terus merifer pada DFT, ya, meskipun kita melakukan berbagai metode kuantum terparametrisasi. Nah, ini sedikit rangkuman mengenai beberapa metode komputasi di level mekanika kuantum. Dimulai dari teori fungsi gelombang. Memang secara umum kita menyelesaikan persamaan Schrödinger ya semi eksak gitu ya. Maksudnya kita betul-betul memperoleh nilai eigen atau energi dari Uh, suatu persamaan Schrodinger, namun um, kelemahannya adalah dia uh, lambat, sangat lambat, dan butuh superkomputer yang sangat canggih bahkan untuk molekul yang hanya mengandung 100 atom. Um, misalnya butuh 1000 prosesor begitu ya untuk 100 atom. Nah, lantas orang berpikir bahwa teori fungsi gelombang ini tidak praktikal, ya kan? Karena uh, Ya butuh superkomputer yang sangat canggih. Tidak semua dari kita punya superkomputer canggih di rumah, gitu kan ya. Pasti kita menggunakan laptop ya. Nah makanya orang mengembangkan teori fungsi rapatan. Nah di teori fungsi rapatan pada dasarnya rapatan bukan bukan merupakan fungsi gelombang. Kita tidak menggunakan fungsi gelombang. Jadi kita menggunakan suatu fungsi rapatan. Ya, dia sedikit lebih cepat dibandingkan dengan metode fungsi gelombang dan akurasinya juga moderate. Maksudnya akurasinya itu bisa dibandingkan dengan akurasi eksperimen. Ya, dengan error bar atau uh, istilahnya galat ya, sekitar 3 kilokalori per mol. Jadi kalau dia masih ada di ranah 3 kilokalori per mol itu masih merupakan metode yang akurat. Nah, kemudian masih belum puas juga dengan teori fungsi rapatan. orang mengembangkan teori yang lain yaitu aproksimasi dari teori fungsi rapatan dinamakan uh, density functional type binding nah ini kalau saya bahasa Indonesia kan mungkin agak sedikit sulit ya density functional type binding jadi apa namanya fungsi rapatan apa ya pak ya jadi tight binding tight binding ikatan ketat <laughs> jadi makanya jadi apa namanya membingungkan. Jadi DFT bisa saja kita sebut density functional tight binding, yang intinya ini adalah aproksimasi dari teori fungsi rapatan dan ini aproximasi dari fungsi gelombang. Jadi aproksimasi dari suatu aproksimasi gitu ya. Nah, um, keuntungannya lebih cepat, jauh lebih cepat, sekitar seribu kali lebih cepat dari DFT. Jadi kalau misalnya bapak ibu menghitung di laptop sendiri, kecepatannya uh, luar biasa. Jadi misalnya untuk molekul 100 atom itu paling cuma dua detik, tiga detik selesai untuk optimasi geometri, gitu ya. Nah, hanya saja kelemahan dari DFTB adalah parameter. Dia membutuhkan banyak parameter uh, untuk untuk mengcover seluruh tabel periodik dan tidak semua elemen dicover oleh DFTB. Jadi hanya beberapa unsur saja yang umum-umum saja seperti karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen dan yang seperti itu ya, yang biasanya di cover. Nah, kemudian karena tidak puas dengan kecepatan DFTB, akhirnya dikembangkan oleh uh, Profesor Nakai dari Waseda University, yang namanya metode Divide and Conquer DFTB. Pada dasarnya ketidakpuasan ini terlahir karena orang ingin mensimulasikan reaksi kimia yang berada di dalam tubuh padahal tubuh kita terdiri atas ribuan molekul protein dan mereka mengandung ratusan ribu atom dan DFTB tidak bisa melakukan itu akhirnya dikembangkan ini agar ratusan ribu atom itu bisa tercover jadi kita bisa melakukan simulasi yang awalnya di mekanika klasik namun sekarang di mekanika kuantum full kuantum gitu ya Nah, uh, sayangnya karena ini yang paling terakhir ya. Dia itu maksudnya aproksimasi dari aproksimasi dari aproksimasi. Jadi tiga kali. Tiga kali aproksimasi. Nah, kalau tiga kali aproksimasi, tentu saja error yang ada di dalamnya juga banyak dan perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Nah, tapi ada tekniknya Bapak Ibu. Jadi biasanya divide and conquer DFTB itu akurasinya mirip-mirip seperti DFTB, ya. Kalau kita set up sedemikian rupa perhitungannya itu eh, agar bisa akurat ya. Nah nanti akan ada triknya saya beritahu sambil jalan ya. Nah ini yang tadi saya bicarakan yaitu berbagai varian parameterized quantum method. Jadi ada varian yang sudah dikenal sejak lama yaitu general Semmi semi empirical method termasuk ada CNDO, INDO, MINDO dan lain-lain ya. Ini adalah metode semi empiris yang biasanya dikenal sebelum mereka berdua lahir nih ya DFTB dan STB ya Nah pada dasarnya untuk DFTB dan STB mereka berkiblat pada DFT jadi betul betul hamiltonian dan segala jenis matriks yang ada di dalamnya itu diselesaikan menggunakan DFT jadi misalkan saja DFTB selalu berpatokan pada struktur pita dari suatu padatan. Jadi struktur pita itu menjadikan suatu komponen energi elektronik dari uh, metode DFTB itu sendiri. Nah komponen dari energi DFTB nanti akan ada di slide berikutnya. Ya kita akan coba lihat. Jadi uh, sebelum itu sebelum ke sana ini adalah uh, pengembang utama DFTB. Jadi sebetulnya programmer utamanya Balin ya, ya Balin Aradi. Kemudian juga Ben. Sisanya Penemu utama yang di sebelah kanan itu adalah, eh maaf, sebelah kiri itu adalah um, penemu teorinya, ya, teori DFTB itu sendiri. Jadi dimulai dari pendekatan, apa namanya, uh, kolombiknya, kemudian bagaimana menyusun energinya, gitu ya, persamaan energinya, itu mereka yang di sebelah kiri. Nah, di DFTBMD ini adalah profesor nakai ya. Dan juga, program yang utama sebetulnya adalah uh, Nisimura Sang. Jadi, biasanya kalau Bapak Ibu uh, kirim email, nah, Dr. Nisimura biasanya yang akan uh, membalas, gitu ya. Nah, sedangkan Profesor Stefan, uh, Profesor Irle, itu pembimbing uh, Pak Aulia, ya, di Nagoya University. Nah, beliau uh, riset juga di bidang DFTB ya namun DFTB yang lebih uh, banyak terlibat di bidang biomolekul ya. Ini uh, namanya Chengping ini, beliau adalah uh, pakar parametrisasi. Jadi hal utama dalam DFTB sebetulnya parametrisasi. Jadi kalau kita bilang tidak ada parameternya, maka tidak akan bisa dilakukan simulasi. Jadi masalahnya di situ. Nah, ketika parameternya sudah ada, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi dengan mudah. Nah, jadi bottleneck-nya tetap di parameter gitu ya. Nah, ini adalah cerita sedikit mengenai di CDFTBMD ya. DC tadi divide and conquer, DFTB density functional type binding, MD-nya molecular dynamics ya. Dan pada dasarnya yang pernah kami coba untuk simulasi ya, itu sekitar satu juta atom ya. Jadi kita lakukan satu juta atom simulasi dinamika molekul satu juta atom seluruhnya full kuantum. Dan kalau untuk PC laptop yang kita biasa gunakan biasanya 500 atom ke bawah ya. Itu masih masih doable, masih bisa dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh DC DFTB sebetulnya divide and conquer sendiri melakukan istilahnya kita pecah-pecah molekulnya menjadi fragment-fragment ya dan masing-masing fragmen ini dikirimkan informasinya ke MPI proses. Jadi kalau kita kirimkan masing-masing dari pecahan-pecahan ini ke berbagai komputer, nanti masing-masing komputer ini menyelesaikan solusi hanya fragmen itu. Ya. Nah, namun energinya tidak absolut, kita jumlahkan energi fragmen A, B, C, D kita jumlahkan semua. Tidak seperti itu kan ya. Karena pasti akan ada error. Error karena kita potong fragmen kosong di sini, dia kan nggak ada sambungannya, nggak ada tetangganya. Ya, nah karena tidak ada tetangganya kita tambahkan informasi yang kita sebut sebagai buffer jadi kita sebut sebagai buffer radius jadi kalau kita pecah di sini buffer radiusnya lebih gede jadinya nanti energi yang dihitung sebetulnya bukan hanya energi ini tapi energi tetangganya juga nah dari dari masing-masing energi itu kalau kita kumpulkan kita sudah lakukan perhitungan kemudian kita conquer lagi kita kumpulkan terakhir nanti dia akan menjadi uh, solusi yang lebih apa istilahnya akurat ya mirip dengan tanpa menggunakan fragmentasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan DC-DFTB, hal pertama yang kita lakukan adalah membandingkan hasil perhitungan dengan metode yang tanpa DC, tanpa divide and compare. Jadi maksudnya, misalnya molekulnya besar, 1000 atom, kita hitung dulu di biasa, kemudian kita hitung DC-DFTB, kita bandingkan energinya, selisihnya berapa. Nah, biasanya kalau kita bilang kurang dari satu mikro rate, satu mikro rate, energinya kurang dari satu mikro rate, nanti dia kita katakan buffer radius yang kita pilih udah akurat semakin besar buffer radiusnya semakin akurat tentu saja tapi semakin lama perhitungannya nah semakin kecil buffer radius perhitungan akan semakin cepat namun akurasi semakin buruk ya nah ini yang menjadi trik tadi barusan yang saya bilang ada trik bagaimana cara kita untuk mempertahankan akurasi, yaitu dengan mengontrol apa yang kita sebut sebagai buffer radius. Nah, eh, seperti itu kira-kira gambaran garis besarnya. Dan ini adalah komponen energi di FTB ya. Jadi di FTB itu sendiri ada yang kita sebut sebagai dftb FTB 0, ya, di 1, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini kita yang saya tunjukkan di persamaan ini adalah di FTB2 dan di FTB3, ya. Nah, komponen yang paling kiri, ya. Komponen yang paling kiri ini ada UAB rep, ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai uh, potensial tolak-menolak antara dua buah atom. Jadi, kalau kita punya atom A dan atom B, mereka membuat membentuk suatu ikatan, akan ada tolak-menolak, ya, yang disebabkan oleh adanya uh, tolak-menolak inti atom dan elektron-elektron di dalamnya. Nah, berikutnya di suku kedua ada yang kita sebut sebagai Hamiltonian order 0. Maksudnya Hamiltonian yang kita sudah hitung sebelumnya menggunakan metode DFT. Jadi Hamiltonian itu sudah ada di awal. Maksudnya yang dinamakan parameter itu sendiri. Ya. Jadi rahasia cepatnya mengapa dia cepat karena kita tidak perlu melakukan ini diagonalisasi ulang Hamiltoniannya. Jadi setiap kali iterasi itu sudah di compute berdasarkan tabel integral. Jadi DFT menggun uh, maksudnya gini. Dari DFT itu kita sudah punya tabel integral ya. Dan dari tabel integral itu kita hanya membaca. Jadi proses yang dilakukan hanya membaca tabel integral. Nah, berikutnya adalah dua komponen sisanya yang kalau kita lihat ada delta Q ya. Delta Q kalau Q saja itu namanya muatan mulikem. Yang kita sebut sebagai muatan, tapi kalau delta Q itu artinya adalah mu muatan muliken yang terinduksi, terinduksi oleh atom sebelahnya. Jadi, misalnya delta QA, itu artinya muatan muliken pada atom A yang sudah terinduksi oleh atom B. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini diperhitungkan. Dan nah, kemudian, ada gamma AB, nah, Gamma AB adalah satu uh, per r pada dasarnya, itu adalah uh, energi kolombik, ya, satu per r. Kalau gamma besar, gamma besar itu pada dasarnya adalah turunan dari gamma AB. Ya, ya gamma kecil AB. Nah, ini adalah komponennya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya ada keunikan di sini. Ya, ini mirip seperti ekspansi Taylor. Persamaan ini mirip seperti ekspansi Taylor, kan? Ya, karena di sini setengah. Ya, kemudian diikuti dengan sepertiga. Di sininya ada diturunkan lagi satu kali ya kan begitu ya, ekspansi Taylor ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya metode DFTB ya, itu dikembangkan berdasarkan ekspansi Taylor, hanya merupakan ekspansi Taylor dari metode DFT, tapi sampai orde ketiga, sampai suku ketiga. Nah itu yang menyebabkan kenapa dia kok lebih cepat gitu ya. Nah, eh, yang di bawah ini bedanya sama di atas hanya suku ketiganya, ya. Kalau kita lihat ini E di 2 sampai sini. Ini suku ketiganya ada 1 per 6 dari sesuatu ya. Ya kan? Ini ada gamma AA diak. Diak ini maksudnya komponen diagonal dari matriksnya saja yang diperhitungkan. ya. Nah, uh, oke. Okay. Kalau gamma, fungsi gamma ini sendiri sebetulnya bentuknya rumit ya. Namun secara garis besar saya bilang ini hanya merupakan energi kolombik tadi ya. Karena ada fungsi dari 1 per R. Ya. Saya tidak tunjukkan di sini fungsi gamma ini bentuknya seperti apa. Yang jelas dia bergantung jarak, karena satu per r kan ya tadi bergantung jarak dari dua buah atom. Nah uh, mungkin kalau untuk bagian teorinya cukup sekian tadi ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian aplikasinya. Ada beberapa aplikasi yang kami pernah lakukan. Tidak semuanya saya tampilkan di sini. Ada beberapa yang konfidensial. Uh, namun yang ditampilkan di sini adalah bagian tidak konfidensial ya. Kita coba waktu pertama kali mencoba di CDFT BMD, kami mencobakannya di sistem berair. Nah, mengapa sistem berair? Karena uh, air sendiri dalam bidang kimia komputasi itu adalah sistem yang sangat sulit untuk dikaji karena dia mengandung ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen itu menarik, menariknya adalah dia kalau Bapak Ibu perhatikan air, satu molekul air biasanya dikelilingi oleh empat molekul air lainnya karena adanya ikatan hidrogen kan, ya. Nah, namun nanti kan molekul air yang paling ujung dia juga mengalami ikatan hidrogen lagi, jadi membentuk network ya, besar sekali. Nah, sayangnya tidak ada metode DFT yang berhasil mereproduksi perilaku seperti itu, ya. Nah, DFTB pengen dicoba, DFTB, DFT aja nggak berhasil, bagaimana dengan DFTB begitu kan ya? Nah, sekarang kita akan coba dan uh, saya akan mulai dengan cerita mengenai Grotthuss shuttling. Ya. Grotthuss shuttling itu apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ion hidronium di dalam air H+, H ya, H+ di dalam air, H+ itu memiliki uh, kemampuan untuk bermigrasi yang unik. Dia tidak hanya bergerak translasi begitu saja, tapi yang terjadi adalah shuttling atau misalkan kita punya hidronium di sini, ya nanti proton ini pindah ke air yang sebelahnya. Nanti proton yang punya air di sebelahnya pindah ke air yang sebelahnya lagi. Dan seterusnya, sampai ujung molekul air. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai growth to shuttling. Nah, itu yang menyebabkan mengapa migrasi proton itu begitu cepat. Dia empat kali lebih cepat dibandingkan migrasi air. Jadi kalau misalnya air koefisien difusinya 0,23 angstrom square per picosecond, nah kalau kalau hidronium itu 4 kali 0,23 itu lebih cepat. Nah rahasia cepatnya adalah shuttling. Ya. Nah proses shuttling sendiri pertama kali dikenalkan oleh Tuckerman pada saat itu di tahun 94 ya mengenai interpretasi shuttling klasik ya ini disebutnya shuttling klasik. Kenapa shuttling klasik? Karena hanya satu arah. Padahal shuttling bisa bolak-balik. Ya. Dan kalau misalnya kita bayangkan tiga dimensi, satelit si juga bisa nggak cuma kiri kanan tapi atas bawah. Dan menjadi sangat kompleks gitu ya. Nah, ini yang menjadikan uh, tantangan pada saat itu. Kita mencoba melakukan simulasi di CDFT BMD tahun 2016 ya. Uh, menggunakan 500 molekul air di dalam suatu box periodik ya dan yang diamati adalah proses transfer protonnya. Kita melihat, baik seberapa cepat proton itu mengalami migrasi. Dan yang kami bandingkan tentu saja adalah koefisien difusi. Dan kalau Bapak Ibu lihat, koefisien difusi yang kami peroleh pada saat itu lumayan. Jadi, kalau eksperimennya 0,91, angstrom square per picosecond, yang kita peroleh adalah 0,94. Jadi, sekitar 0,03 angstrom square per picosecond error nah itu sudah sangat baik pada saat itu ya nah kalau menggunakan metode uh, DFTB biasa bukan DC DFTB hasilnya jauh apa namanya tidak tidak berhasil mereproduksi uh, hasil ini nah um, mengapa demikian masalah ukuran bapak ibu jadi kalau di CDFTB itu bisa bisa melakukan simulasi yang lebih besar Nah, sedangkan di FTB lebih kecil. Padahal proses transfer proton dia dipengaruhi oleh ukuran molekul juga. Jadi semakin besar ukurannya, semakin banyak molekul air yang bisa kita jadikan sebagai lapisan solvasi. Nah, lapisan solvasi di sini adalah kuncinya. Dan pada saat itulah kita berpikir bahwa semakin besar simulasi sistem yang kita lakukan, maka akan semakin baik hasilnya. Nah, seperti itu dan ada juga beberapa aplikasi lain di fase S ya jadi fase padatan di tahun 2018 dan terakhir di 2019 kami melakukan simulasi molekul air di atas permukaan platina ya, platina 111 Nah mengapa kami melakukan hal ini karena pada saat itu ada permintaan bahwa PT 111 ini adalah permukaan yang digunakan untuk katalisis ada yang namanya water water splitting jadi dia airnya bisa mengalami splitting menjadi H2 dan O2 ya dan itu menjadi salah satu hot topic mungkin sampai sekarang ya water splitting dan di FTB merupakan salah satu kandidat-metode yang bisa digunakan karena platina sudah ada parameternya ya jadi nanti kalau misalnya di FTB mampu atau enggak melakukan simulasi kita tanya dulu parameternya ada atau enggak gitu ya kalau enggak ada ya kita tidak bisa jamin nah ini adalah uh, proses difusi ya untuk proses difusi proses difusi dibagi menjadi dua jenis difusi ya ada yang namanya difusi brownian atau yang kita sebut sebagai vehicular diffusion pada dasarnya ini hanya difusi menggunakan persamaan Einstein ya. Jadi pada saat itu Albert Einstein mengemukakan bahwa eh, kalau kita berhasil melakukan eh, plot ya, plot antara waktu dengan yang kita namakan mean square displacement atau MSD dari suatu atom ya, maka 1 per 6 dari gradiennya itu adalah koefisien difusi. Ya, jika dilakukan simulasi yang sangat lama, sangat lama ya tahingga gitu ya ya padahal tahingga itu sendiri kan sulit ya untuk, untuk dilakukan simulasi ya akhirnya biasanya orang-orang itu menyimpulkan ya 50 pikosekon ya itu cukup ya walaupun pendek saja waktunya nah itu yang namanya brownian motion jadi hanya vehicular saja gitu ya hanya gerak translasi nah ada juga yang namanya grotus diffusion untuk grotus diffusion yang membedakan dengan brownian motion itu adalah komponen delta HT ini ya. Ini namanya adalah komponen parameter, parameter satling kita nyebutnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang delta HT-nya itu nol, itu artinya tidak ada proses satling. Kalau ada proses satling, delta HT-nya nilainya satu. Kalau proses satlingnya ke depan, kalau proses satlingnya ke belakang, ke molekul air yang sebelumnya, itu delta hatinya kita berikan angka minus satu jadi dengan cara seperti itu kita menggambarkan proses difusi ya difusi proton dan nanti uh, difusi vehicular dan difusi grotus ini dijumlahkan ya jadi totalnya adalah yang disebut sebagai uh, proton diffusion nah ini adalah salah satu uh, ininya jadi kalau bapak ibu lihat komponen yang kuning ini adalah ion hidronium ya H3+ dan kalau dilihat dia mengalami perpindahan ya. Ini adalah proses shuttling -nya. Nah, ini ya. Kadang-kadang perpindahannya juga dia mundur kan ya. nggak cuma maju aja. Dan mundur itu kita sebut sebagai back shuttling atau backward shuttling ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah yang kita peroleh dari simulasi dinamika molekul. Um, jika kita tracking ini ya uh, trajektorinya kita tracking bagaimana dia bisa mengalami uh, proses proton transfer kita akan memperoleh nilai-nilai ini ya koefisien difusi jadi yang pernah diperoleh oleh metode DST ya di level cpMD dengan fungsional HCTH, ya adalah nilai di sini DV ini adalah koefisien difusi molekul air saja. Ini 0,1 ya yang mereka peroleh padahal eksperimennya 0,23. Jadi eh, sangat jauh nilainya ya. Dan itu yang DFT karena hanya bisa mengcapture 128 molekul air. Dan ketika kita naikkan eh, ke 523 dan 1000 molekul air ternyata nilainya cukup dekat dengan hasil eksperimen 0,19 dan ini menggunakan metode DFTB tentu saja ya karena 500 molekul air lebih besar jauh lebih besar nah seperti itu dan tidak hanya koefisien difusi yang kita lakukan namun juga eh, energi apa istilahnya energi pengaktifan difusi ya nah energi pengaktifan difusinya juga sangat linier kalau kita perhatikan kita plot antara satu per T dengan menggunakan plot Arrhenius ya karena kita ingin melihat energi pengaktifan berarti kalau secara eksperimen hanya lon koefisien difusi diplot dengan satu per t gitu kan ya biasanya ya yang kita lakukan kalau kita punya energi kalau kita punya koefisien difusi di berbagai suhu ya nah ini linear ternyata bapak ibu dan dari sini gradiennya sekitar 9,68 kJ per mol energi pengaktifannya eksperimennya 10,04 sangat dekat dengan hasil eksperimen ya dan apa namanya, karena metode ini dianggap lumayan akurat untuk molekul air, akhirnya banyak juga yang menggunakan eh, apa metode DFTB untuk ini, ya, untuk air, ya. Pada saat itu, orang cukup eh, banyak menggunakan. Nah, eh, ini untuk es, nah, mungkin untuk es, saya hanya cerita sedikit, ya, karena es itu sebetulnya ada banyak sekali fasenya, jadi... S itu ada S heksagonal, ada S kubik, ada S fasa yang lain gitu ya, ada banyak sekali. Dan kami mencoba jangan-jangan yang kemarin kita peroleh ya, itu hanya by chance, hanya keberuntungan gitu ya. Akhirnya kita akan mencoba melakukan menggunakan sistem yang berbeda. Maksudnya air yang bukan merupakan fasa cair, tapi fasa padat. Dan ternyata hasilnya pada fasa padat Molekul hidronium, sorry ion hidronium itu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan pada fase cair. Nah, mengapa demikian? Karena kalau pada fase padat, Bapak Ibu ganggu sedikit saja satu satu atom di remove ya, satu atom di dicabut ya, ternyata itu akan mengganggu entropi di dalamnya. Dan nanti lobang itu akan diisi oleh atom-atom berikutnya dengan sangat cepat. Dan proses inilah yang kemudian ditemukan oleh DFTB juga. Akhirnya DFTB bisa dikatakan ya cukup akurat untuk kasus S juga. Karena untuk kasus S juga berhasil membuktikan fakta eksperimen, ya. Dan uh, demikian untuk S ya. Kita coba lihat lagi. Lantas tahun 2013 lalu ya, orang menemukan uh, hal yang sebaliknya. Orang bilang kalau kita menggunakan DFT bisa saja dengan molekul yang molekul air yang apa namanya yang sangat sedikit 128 molekul air ternyata ditemukan fenomena yang sangat uh, aneh yaitu pembentukan pembentukan water void. atau pembentukan ini apa namanya lubang-lubang uh, lubang-lubang di simulasi berair ya seperti bubble gitu ya. Nah ini bukan merupakan fenomena fisis. Ini merupakan kegagalan simulasi nah oleh karena itu akhirnya orang berpikir yang gagal apa apakah metode DFTB-nya sendiri yang gagal atau parameternya yang gagal dan kemudian kita periksa ternyata parameternya nah parameternya akhirnya kita modifikasi dan salah satu yang sudah dilakukan oleh Profesor Irle ya dari Nagoya University adalah mereproduksi um, distribusi molekul air di sekitar di sekitar ini atau oksigen jadi misalkan kita lihat distribusi molekul airnya. Distribusinya berhasil mereproduksi distribusi eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Idler di tahun 2014. Nah, parameter ini kemudian dibuat bernama 3OBW ya, 3OBW. W ini adalah water untuk untuk air ya. Jadi khusus untuk simulasi air. Kalau bukan simulasi air jangan pakai parameter ini. Nah, itu pesan dari beliau pada saat itu. Dan eh, memang berhasil mereproduksi banyak hal, termasuk struktur molekul air itu sendiri ya, itu berhasil direproduksi. Tidak ada lagi fenomena seperti ini. Ya. Namun eh, koefisien difusinya masih sangat buruk. Koefisien difusinya justru malah empat kali lebih cepat ya. Nah, kemudian kami mencoba melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh Profesor Irle pada saat itu di tawar. Kita mencoba menghilangkan void itu ya menjadi seperti ini dengan memodifikasi parameter tolak menolak saja antara dua buah atom oksigen ya nah ternyata yang menyebabkan timbulnya lubang itu karena air air molekul air dan molekul air lainnya itu cenderung terlalu berinteraksi dengan kuat jadi ikatan hidrogennya terlalu kuat nah kita harus melemahkan ikatan hidrogen itu dengan cara memodifikasi potensial tolak menolak atom-atom oksigen. Nah itu yang yang kami lakukan pada saat itu, ya. Dan dengan cara seperti itu ternyata selain uh, voidnya juga berhasil di remove ya, kita juga berhasil melakukan eh, memodifikasi energi barirnya, ya dengan error hanya minus 0,9 kJ per mol. Nah itu yang pernah dilakukan sebelumnya ya nah oke okay. hal lain yang yang juga kami coba pada saat itu adalah difusi hidronium di dalam uh, MOF ya jadi kalau bapak ibu di sini punya suatu MOF ya ya di sini yang warna biru adalah ion hidronium ya nah kita melihat bagaimana ion hidronium ini bisa bermigrasi di dalam MOF dan ini Move di sini kita sebutnya waktu itu nano channel, ya. karena dia kan ada channel, kemudian ada uh, apa difusi di, di sekitar channel gitu ya, seperti itu, ya dan ya sekian untuk yang tadi yang hidronium. ya. Nah kita coba lihat yang aplikasi lain, yaitu carbon capture and storage ya. Mungkin ini adalah salah satu aplikasi yang Bapak Ibu pernah eh, dengar sebelumnya ya tentang CCS ya. Pada dasarnya kita ini adalah upaya untuk memitigasi gas CO2 ya. Dan ini adalah salah satu hasil simulasinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini CO2-nya, ini molekul penyerap CO2. Jadi harapannya mereka berikatan ya, dan mereka berikatan membentuk suatu zwitterion nanti proton di sini, sisa proton, kelebihan proton yang ada di um, zwitterion, diambil oleh OH Ya. Ini OH berusaha mengambil proton. Masih belum terambil ya. Nah sekarang sudah terambil oleh OH minus. Nah jenis simulasi seperti ini itu bisa dilakukan di di FTB. Tidak bisa dilakukan di mekanika klasik. Nah kenapa tidak bisa? Karena mekanika klasik itu tidak mendeskripsikan pembentukan dan pemutusan ikatan kan ya hanya noncovalen aja ya nah kalau DFTB bisa seperti itu ya ini salah satu aplikasinya dan aplikasi lain yaitu mengenai desain baterai nah cuma untuk desain baterai saya belum bisa cerita banyak ya karena untuk desain baterai ini ada beberapa hal yang eh, apa konfidensial ya. Jadi yang bisa saya ceritakan adalah dalam desain baterai lithium pada dasarnya yang penting untuk diperhatikan adalah karakter elektrolit ya, karakter elektrolit ion lithium. Nah, dari segi DFTB sendiri kita melakukan parametrisasi khusus untuk elektrolit ion lithium ya. Karena menariknya apa? Lithium itu kan dia masuknya ke golongan utama ya. Di golongan satu, ya, tapi belum ada parameternya. Pada saat itu, lithium belum ada parameternya, padahal paling ujung, ya, tapi belum ada. Nah, akhirnya kita coba buat parameternya. Ternyata, kesulitannya adalah karena dia, karena dia terlalu ringan, itu menjadi sulit untuk membuatnya, ya, seperti itu. Nah, aplikasi lainnya yang pernah dilakukan adalah di bidang katalisis ya, nah katalisis yang dimaksud di sini sebetulnya adalah katalisis heterogen, jadi katalisis yang berkaitan dengan uh, three way katalis ya, katalitik converter yang ada di knalpot mobil. Nah ini yang waktu itu uh, kami lakukan. Uh, lantas apa yang yang menjadi menarik di sini? Ternyata uh, selama proses katalisis ya, ada yang namanya Uh, apa namanya carbonaceous compound ya atau komponen-komponen yang mengandung karbon ya dia terdeposisi di permukaan uh, katalis support dan ketika dia terdeposisi di sana komponen-komponen um, ini akan mengganggu aktivitas katalis ya dan yang kami lakukan adalah me mengobservasi seberapa lama mereka berdifusi di atas permukaan kalau dia berdifusi dengan sangat lambat, artinya akan mengganggu proses katalisis. Tapi kalau difusinya cepat, maka sebaliknya ya akan uh, tidak tidak begitu mengganggu ya. Nah seperti ini yang terjadi nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya proses katalisis terjadi di atas permukaan kluster platina, nanti produk samping berupa senyawa karbonasius ini ya atau kita nyebutnya apa ya bahasa Indonesia ini ya. Jadi senyawa terkarbonasi ter gitu ya senyawa apa namanya karbonat lah ya turunan karbonat atau uh, turunan karboksilat ya ini sebenarnya asam karboksilat dia turunan karboksilat bisa mengalami difusi di atas permukaan aluminium oksida atau gamma alumina ya dan proses difusi ini kalau berlangsung cepat ke sebelahnya ke tetangga PT cluster yang lain ya ini akan akan menguntungkan ya namun kalau proses difusinya lambat tentu saja akan sangat merugikan dan menurunkan aktivitas katalis, ya itu yang saat itu kami yakini, ya. Nah, um, seluruh proses difusi ini bisa diamati di uh, program DCDFT-BMD, Bapak Ibu. Hanya saja kita menggunakan metode yang namanya metadinamika, ya. Metadinamika ini adalah metode untuk um, memperoleh istilahnya ini apa, free energy surface, ya memperoleh permukaan energi energi potensial seperti ini. Jadi yang yang mempengaruhi proses difusi apakah dia cepat atau lambat adalah barrier energi ini. Jadi kalau misalnya di sini barriernya besar, artinya prosesnya lambat, itu kan ya. Kalau misalnya barriernya sangat kecil, berarti proses difusinya cepat. Dan kita mencoba menghitung barrier energinya. Kalau dimulai dari ion asetat ya. Kalau ada ion asetat di atas permukaan, ternyata energi barriernya itu sekitar 25,31 kilojoule per mol ya. Eh sorry, kilokalori per mol ya. Nah, kalau digunakan ion format, ternyata energi pengaktifannya lebih rendah, yaitu sekitar 12,95. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ion format ini dia memiliki intermediate yang lebih banyak dibandingkan dengan ion asetat. Ya. Kalau di sini dia ada intermediate difusi yang lebih banyak. Nah, kalau digunakan ion metoksi, dia energi barrier-nya dia lebih tinggi sedikit ya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa men, me mengestimasi ya, mengestimasi mana spesi yang berbahaya untuk proses katalitik dan mana spesies yang tidak berbahaya, tidak meracuni katalis. Nah dari situ kesimpulannya kan format tidak ya, karena format difusinya sangat cepat. ya Nah ini adalah salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari sana. Ya. Oke, berikutnya adalah proses ini ya, apa namanya, difusi lagi ya, masih dengan difusi, tapi difusinya adalah difusi oksigen, difusi oksigen di dalam Uh, permukaan di dalam fasa padat, ya. Jadi, kalau misalnya kita punya padatan, misalnya seperti serium, ya, serium oxide, ya. Nah, serium oxide itu sebetulnya dia bisa memiliki vakansi, atau istilahnya apa namanya, uh, vakansi itu cacat kristal, ya, jadi kekosongan, ya, kekosongan kristal, ya. Jadi, kalau misalnya kita punya uh, yang warna biru, ya, yang warna biru ini adalah. Yang seharusnya ada atom oksigen di sana, namun atom oksigennya tidak ada, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan simulasi bagaimana uh, proses berpindahnya atom oksigen karena adanya kekosongan, ternyata juga bisa di, dihitung. Barin energinya, kita bisa menghitung uh, apa namanya energi aktivasi untuk proses difusi, ya. Nah, dalam kasus ini dia sekitar 7 kilokalori per mol, ya. Nah, ini adalah yang didapatkan di program di CDFT BMD lagi, ya. 7 kilokalori per mol berarti lebih lebih rendah dari yang sebelumnya ya, yang karbonasius tadi ya. Dia artinya proses difusi di permukaan padatan yang mengandung kekosongan oksigen dia lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa ya. Jadi mungkin saya skip saja, tapi intinya kita mencari energi pengaktifan uh, mengenai oksigen yang berpindah di dalam struktur kristal, gitu ya. Dan hal lain di sini adalah uh, kasus drug discovery, ya. Jadi di CDFT BMD juga bisa digunakan untuk proses docking, hanya saja dockingnya docking di level mekanika kuantum, ya. Dan mungkin uh, salah satu yang kami lakukan pada saat itu adalah kasus untuk asetilkolin esterase ya ini adalah salah satu protein yang menyebabkan kasus penyakit Alzheimer ya nah jadi sebetulnya simulasinya hanya dimulai dari docking klasik ya dan diakhiri oleh docking di level mekanika kuantum dan ini adalah yang kami dapatkan saat itu ya yang dihitung adalah nilai PKA atau keasaman. Nah, kenapa keasaman itu menjadi menarik? Karena ternyata keasaman dari suatu residu asam amino yang ada di dalam protein itu akan mempengaruhi seberapa uh, erat ya si protein ini mengikat obat. Nah, ini berpengaruh ke nilai PKI atau yang namanya tetapan inhibisi ya, dan hasilnya menariknya. Men cukup dekat ya dengan hasil eksperimen 8,91 dan hasil eksperimen 8,77. Dan, dan saat itu juga orang percaya di FTB mungkin potensial untuk menggantikan program mekanika klasik yang selama ini digunakan. Namun fasilitas untuk melakukan ini itu membutuhkan komputer yang lumayan, setidaknya 1000 prosesor. Jadi kalau 1000 prosesor itu butuh menyewa ya, pak kakak mungkin ya, menyewa di Google Cloud ya, bisa ya. <tuh> <tuh> Wah, mahal ya pak ya, seribu core ya, atau atau kolaborasi dengan Rikeng ya, ada ada komputer seribu core kalau nggak salah ya. Nah seperti itu yang dilakukan, ya. Nah ini terakhir, yang terakhir ini adalah mengenai reaksi kimia rumit ya. Jadi orang-orang berpikir mengenai bagaimana proses pembakaran, bagaimana proses pembentukan grafen misalnya ya di atas seperti permukaan ini adalah reaksi-reaksi kimia yang cenderungnya kita tidak bisa ya, dengan nalar kita pelan-pelan ya seluruh kombinasi reaksi itu dihitung ya. Jadi makanya kita me me mengembangkan apa yang disebut sebagai nanoreaktor. Ya. Nah, uh, berbagai upaya yang dilakukan misalnya di FTB di, pernah juga orang melakukan ini melakukan apa namanya simulasi bagaimana proses pembentukan uh, cluster ya cluster atau flakes ya seperti ini dari molekul-molekul kecil di suhu tinggi nah proses ini melibatkan hanya 1.300 atom namun suhunya sangat tinggi gitu ya dan juga orang tertarik juga dengan bagaimana pirolisis dari liulin coal. Misalnya kita punya coal seperti ini, punya uh, apa namanya? Ya coal kokas gitu ya. Dia bagaimana dekomposisinya? Menghasilkan senyawa apa saja? Nah, ini sangat rumit karena sangat rumit butuh nanoreaktor ini. Ya. Sebelum munculnya nanoreaktor, kita sudah mengembangkan dua jenis metode yaitu metadinamika dan replika exchange molecular dynamics hanya saja metadinamika ini hanya bisa mendiscover satu reaksi yang kita definisikan. Jadi reaksi kimia itu memang kita ingin amati. Jadi kalau ada seribu reaksi kimia yang ingin kita amati, kita harus membuat seribu kali seperti ini. Ya kan? Jadi kan susah kan ya. Jadi makanya uh, tidak praktikal untuk kasus itu. Lantas apa yang dilakukan? Kita balik lagi ke basic bagaimana kita berpikir mengenai suatu reaksi kimia, mengapa suatu reaksi kimia itu terjadi? Karena pada dasarnya, jika frekuensi tumbukan kita naikkan dan juga orientasinya tepat, maka suatu reaksi kimia bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau kita punya sekumpulan molekul, ya, kita punya sejenis bola, ya, molekulnya itu kita lingkupi oleh bola, dan bolanya kita buat bernafas, kita buat bolanya dia bisa bergerak kembang kempis, maka pada saat dia mengempis, ya nanti molekul berdekatan, frekuensi tumbukan akan meningkat, dan ketika dia mengembang lagi, nanti molekul berjauhan, frekuensi tumbukannya akan menurun, dan kalau misalnya itu dilakukan mengembang kempiskan bola bola ini model bola ini ternyata bisa mendiscover reaksi kimia yang belum pernah kita amati sebelumnya dan ini yang kami kembangkan ini yang disebut sebagai nanoreaktor ya nanoreaktor molecular dynamics ini belum rilis. Nanti rilisnya nggak tahu kapan ya, tahun depan mungkin ya. Tapi saya sudah pakai. Ini sudah ada, sudah ada risetnya sudah berjalan. Yang terakhir kami kolaborasi dengan Bapak Dr. Yasi Permana mengenai bagaimana membentuk polimer ya. polimer apa namanya? Saya lupa poliester ya. Poliester menggunakan organo ya. Kita berhasil menemukan beberapa keadaan intermediate ya namun belum selesai ya nah, ini adalah salah satu yang promising untuk itu dan hal lain yaitu pembakaran nah reaksi pembakaran sebetulnya adalah reaksi yang yang sederhana kalau di kimia dasar ya hanya CO2 plus H2o Nah hanya saja untuk mekanismenya ini masih misterius ya nah um, kita mencoba melakukan simulasi ini menggunakan nanoreaktor. Modelnya adalah coal tadi ya. Namun oksigennya dibuat bervariasi. Jadi ada oksigen yang sedikit. Katanya kalau pembakaran tidak sempurna oksigennya sedikit ya. Terus ada oksigen yang stoikiometrik tepat dengan rasio stoikiometrinya sama ada oksigen yang berlebih. Ya, pembakaran yang sempurna ya. Nah, kita coba lakukan ini ini adalah protokolnya ya. Protokolnya intinya kita tinggal masukin ke nanoreaktor, kemudian kita heat up, kita panasin semua si ininya, si reaksinya ya, ke suhu 2.500 Kelvin. ya Nah kemudian hasilnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya simulasi itu dilakukan tanpa nanoreaktor, hasilnya adalah kurva-kurva di atas ini. Ya, ini tanpa nanoreaktor ya. Kalau tanpa nanoreaktor itu Reaksinya berlangsung lebih lambat, jadi jumlah atom itu menurun tidak signifikan. Namun jika digunakan nanoreaktor, jumlah atom menurun dengan sangat signifikan. Ini jumlah atom apa namanya? Jumlah atom si ininya, kolonya, dia terurai dengan signifikan. Nah, sekarang kita lihat lagi dari jumlah molekul oksigen yang dikonsumsi. Kalau tidak menggunakan nanoreaktor, bagian atas, bagian bawah yang menggunakan nanoreaktor. Dan kalau nanoreaktor digunakan, ternyata molekul oksigen yang terkonsumsi itu jauh lebih banyak, lebih cepat ya. Nah tentu saja ya. Nah hal lain adalah mengenai distribusi gasnya ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi O2 lean atau sedikit oksigen ya, dibandingkan dengan oksigen yang banyak, ternyata banyak diproduksi Um, molekul ini ya, apa namanya C0 atau molekul istilahnya molekul-molekul kecil lebih banyak diproduksi ketika oksigennya lebih banyak dan ini memang sangat masuk akal ya dibandingkan dengan uh, oksigen yang sedikit ya. Nah, ada hal lain juga di sini mengenai jumlah molekul gas C, CO yang diproduksi ya. Nah, ketika oksigennya sedikit ternyata CO diproduksi lebih banyak dan ini berhasil mereproduksi intuisi kimia kita bahwa ketika oksigennya sedikit molekul CO yang diproduksi akan semakin banyak. Ya kan? Gitu ya kalau misalnya di kimia dasar ya, harga <guruh> semuanya. <guruh> ya, jadi kadang-kadang ada ya ada CO2 juga tentu saja ya. Nah, di sini kalau misalnya oksigennya banyak ya CO-nya akan lebih sedikit ya. CO-nya lebih sedikit, CO2-nya lebih banyak. Nah, seperti itu kira-kira ya mengenai bagaimana uh, proses uh, pembakaran ya. Nah, apa yang terjadi selama proses pembakaran sebetulnya molekul ini mengalami uh, penekukan. Jadi sebelum dia mengalami pirolisis atau mengalami proses penguraian lebih lanjut, molekul organik ini dia menekuk ya. Secara sudut dia uh, apa namanya melengkung gitu. Terus kemudian bisa uh, terputus. Ikatan ini karbon-karbonnya ya, ikatan karbon-karbon yang ini nih yang putus nih bagian ini. Nah seperti itu kira-kira dari uh, DC DFT BMD ya menggunakan nanoreaktor. Uh, sayangnya nanoreaktor itu tidak tidak support untuk uh, product boundary condition. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nanoreaktor untuk sistem kristal ya, hanya untuk uh, sistem cluster biasa saja ya. Kemudian eh, hal lain, nanoreaktor juga sulit untuk menganalisisnya. Jadi bapak ibu kalau menganalisis nanoreaktor biasanya menggunakan program yang namanya Travis ya, sama Net Interpolator. Ini sebetulnya NDB Interpolator ya. Jadi eh, dua-duanya kalau Travis itu C++ dia tersedia secara umum apa open source saja ya mudah digunakan sebetulnya. Net Interpolator ini Python. Uh, Python ini sedang dalam masa pengembangan ya. Yang ngembangin kalau nggak salah Li Jinping namanya ya dari ini apa dari Cina. Ini recommended juga ya karena bapak ibu gak usah susah-susah ngelihat spesi apa yang terbentuk nanti langsung secara otomatis dia detect spesi apa yang terbentuk selama reaksi. Jadi lebih lebih efisien dalam riset. Ya, begitu mengenai dcdft Dan terakhir satu slide Pak Kakak mengenai CMMDE. Jadi sebetulnya motivasi dari pengembangan CMMDE sendiri, jadi CMMDE itu singkatan dari Computational Molecular and Material Design Environment. Jadi motivasinya adalah menurunkan tingkat kesulitan mempelajari berbagai program kimia komputasi dan mengefisiensikan waktu dalam berbagai riset di bidang kimia komputasi. Nah, kita inginnya kita otomasi untuk proses yang sudah sudah berlangsung rutin ya, jadi setiap hari kita lakukan proses itu kan apa namanya kalau kita uh, lakukan berulang kali biasanya suka ada polanya ya. Nah uh, yang dilakukan adalah bukan melakukan perhitungan komputasi. Jadi perhitungan komputasi dilakukan oleh software lain. Ya, CMMDE di sini hanya menyiapkan input file, kemudian uh, Input file itu bisa meliputi perhitungan atau input protokol, bisa protokol simulasi dinamika molekul, dan dari input file tadi kita bisa submit perhitungan secara otomatis ke dalam sistem antrian. Atau, kalau digunakan di laptop, bapak ibu tidak ada sistem antriannya juga bisa, boleh jadi bebas, bisa ada antrian atau enggak. Kemudian ada analisis outputnya. Jadi, kalau misalnya kita, apa namanya, menganalisis. Output keluaran dari program misalnya ada IR gitu ya, vibrasi IR dan lain-lain, kita bisa analisis menggunakan CMMDA juga. Spektrumnya langsung keluar. ya Nah ada beberapa software yang didukung oleh CMMDE ya, termasuk ORCA, STB, DCDFT-BMD, DFTB+, Quantum Espresso ya, kemudian Gromax, Antechamber itu adalah program untuk parametrisasi parametrisasi mekanika klasik ya, kemudian Doc Six dan NWCam, NWCam dalam proses pengembangan ya. Quantum Espresso nanti oleh Dr. Aulia ya, mungkin ya, oleh Pak Aulia ya, untuk ini Quantum Espresso. Nah seperti itu kira-kira. Nah sedikit saja mungkin saya tunjukkan bagaimana ininya, apa namanya penggunaannya ya Bapak Ibu ya. penggunaannya untuk uh, text base dulu ya Pak. Ada dua, ada text base sama ada uh, graphical user interface. Kita coba yang text base dulu ya. Jadi misalkan saja saya buat di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menghitung menghitung optimasi geometri ya suatu molekul sederhana misalnya molekulnya katakanlah apa ya misalnya etanol ya etanol kan hanya dua atom ya caranya adalah hanya dengan cmmd.py kemudian definisikan minus i ya kemudian definisikan smiles notasi smiles dari molekulnya dalam kasus ini molekul etanol smilesnya cco ya jadi cukup diketikkan seperti itu. Kemudian nanti di sini minus JOPT, jobnya pekerjaannya adalah optimasi geometri, ya. Kemudian softwarenya menggunakan DC DFTB, ya. Gitu ya. Minus S untuk software menggunakan DC DFTB. Kemudian nanti metodenya minus M menggunakan metode DFTB order ketiga, misalnya gitu ya. Terus molekulnya kan kalau etanol itu muatannya netral ya. Ya, berarti kalau muatannya netral nggak usah Bapak Ibu definisikan di sini, tidak perlu. Bagaimana dengan multiplisitasnya? Multiplisitasnya juga dia singlet, ya kan? Berarti tidak perlu kita definisikan karena by default CMMDI sudah sudah mendefinisikan molekul itu netral dan singlet, gitu ya. Jadi cukup seperti ini saja. Kemudian kalau tadi apa namanya? Dia butuh parameter ya kita bilang para parameternya disebutkan ininya apa namanya path di mana kita menyimpan parameternya gitu ya ini adalah pas di mana kita menyimpan parameternya minus para seperti ini enter eh ada yang salah kalau misalnya di komputer saya itu nggak ada ini nggak ada sistem antrian kalau nggak ada sistem antrian kita bilang minus learn false kalau nggak ada sistem antrian. Kalau misalnya ada sistem antrian, nggak usah teman-teman tulis di sini. Karena kita sudah anggap ada antrian ya. Nah ini nggak ada antrian, jadi seperti ini. Ya, sudah selesai. Nah kalau Bapak-Ibu tinggal bisa visualisasikan menggunakan Avogadro ya. Tapi sebelumnya kita gunakan CMMD post dulu ya. Kita convert dari output menjadi ini menjadi struktur molekul dan kemudian nanti hasilnya adalah hmm, nggak keluar ya. Nah seperti ini nih. Ya, nah ini adalah hasilnya ya. Jadi dari notasi smile tadi, bapak ibu tinggal bisa langsung optimasi dapat molekulnya. Dan biasanya kalau misalnya kita punya database ada seribu notasi smile, bapak ibu tinggal lakukan proses yang sama tapi dalam script ya itu tinggal tekan satu enter dapat seribu molekul teroptimasi gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana mengoptimasi geometri menggunakan CMMDE ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu bisa ini apa namanya? membuat input menggunakan sistem geometri biasa, kartesian. Bisa ya, misalnya molekulnya sangat rumit sehingga tidak ada notasi SMILES-nya ya, susah notasi SMILES-nya. Bisa menggunakan itu. Nah, ada ada satu lagi yaitu fitur uh, apa ya Pak yang namanya Pak? CMMDA up ya. CMMD up. Nah ini nih. berbasis web ya. Oh, kenapa nggak bisa Pak? Eh, bisa, gitu, Pak. Jalan Pak. yang disayang enggak ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Kak. Jadi ini adalah salah satu apa namanya CMMDE yang dikembangkan dengan versi graphical user interface ya. Nah pada dasarnya kita bisa input molekul seperti yang pak Kaka lakukan dengan menginput nama, kemudian nama molekul dan generate work directory, kemudian bisa digambar di sebelah sini ya Pak ya berarti Pak ya, atau diupload juga bisa ya. Hmm. Jadi Jika menggunakan program ini, Bapak Ibu bisa langsung gambar di sebelah kanan di panel Java Applet uh, Molecular Editor, kemudian ke Main Calculation, di bagian General Conclusion bisa dipilih jenis softwarenya apa, ya, dan uh, jenis Perhitungannya apa, gitu ya? Misalkan geometri optimization untuk menghitung optimasi geometri. Wah, terang, Pak. Ya. Nanti di bagian ini, di bagian bawah sini akan ada. Tadi udah ran, nih, Pak. Ya, ran-nya udah dipencet, ya, Pak. ya. Hmm, sebentar. Ya. <laughs> ya, seperti seperti inilah ya tampilannya Bapak Ibu ya. CMMDE ya. Uh, versi GUI-nya. Nah, untuk versi GUI atau versi graphical user interface itu masih dalam pengembangan. Jadi kita akan menambahkan berbagai fitur di dalamnya ya yang akan uh, setidaknya membantu kita untuk menghitung ya istilahnya melakukan proses perhitungan menggunakan bahkan menggunakan telepon ya telepon genggam ya telepon seluler jadi bisa misalnya kita lagi di kereta atau apa ya bosan melakukan perhitungan komputasi bisa ya lakukan seperti itu kira-kira <laughs> ya kan pak ya <laughs> oke okay. ya terima kasih bapak ibu atas perhatiannya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih. Saya dari sini aja. Uh, sebentar. Pakai ini aja. Pakai ini. Ya, uh, terima kasih Pak Adit. Mungkin saya bacakan kalau ada pertanyaan di di chat ya. Di sini tidak ada pertanyaan di chat ternyata. Kalau ada yang bertanya silahkan ngacung atau yang ada di sini mau bertanya silahkan.

Nah, apakah yang DFTB ini juga bisa digunakan untuk analisis orbital molekul ya? tadi ada bisa bisa dikatakan Oh. Ah. Ya, tadi pertanyaannya saya ulang dulu karena mungkin nggak kedengeran dari situ. Pertanyaannya apakah yang metode baru ini DF, DC DFTB antara lain ya untuk analisis orbital molekul, NBO dan sebagainya ya. Ah, NBO ya. ya silakan. Ya, silakan. terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, sebetulnya <laughs> di awal pengembangan DFTB ya, itu untuk DC DFTBM sendiri belum bisa di awal. Nah, namun untuk sepertinya tahun kemarin ini baru kami ini lagi apa namanya, obrak-abrik source code-nya, dan ternyata bisa kita generate yang namanya cube file. Nanti cube file ini bisa divisualisasikan menggunakan Gauss view atau VMD. Jadi nanti bisa ada visualisasi homolumo. Kemudian visualisasi orbital molekul itu masih bisa. Nah, namun kalau NBO, NBO belum bisa, Pak. Untuk NBO untuk uh, apa orbital molekul terfragmentasi yang seperti itu belum. Kita belum bisa seperti itu. Tapi visualisasinya sudah untuk uh, homo, -lumo, Pak. HOMO LUMO, dan sebagainya ya. HOMO dan sebagainya. HOMO, -lumo dan sebagainya. homo oh, kerapatannya okay. di bagaimana okay. kelumo nanti kerapatannya berubah seperti apa dan sebagainya ya. Betul, Pak, Oke. Okay. Seperti itu. Bangar banget. Ya. Yeah. Ada pertanyaan lain? Jadi sebelum sebelum pertanyaan lain, memang keistimewa di CDFTB itu eh, tentu untuk suatu kelebihan ada suatu yang kekurangan, kekurangan walaupun kekurangan itu akan terus diperbaiki eh, perbaiki ya. Tapi kekurangannya yang, semakin terlihat ke, pak. Kenapa? <laughs> semakin banyak kekurangan. <laughs> oh, ya. Tapi yang luar biasa adalah ke depan ini ke depan itu bisa Uh, strat, digunakan untuk strategi penelitian yang lebih efisien, jadi bisa mulai dengan karena ini bisa jauh lebih cepat, berlipat-lipat tepatnya, okay. dan bisa ukuran yeah. besar. Kita bisa mulai dengan isi DFTB dulu, lalu kalau kita ingin mengarah pada suatu hasil yang kita harapkan bisa dijelaskan lebih jauh, baru pakai metode yang lebih akurat gitu kan ya. Jadi ya. Hmm. strategi penelitiannya bisa dikembangkan sehingga kita bisa melakukan penemuan yang lebih eh, baik gitu kan ya. Oh. Saya kira itu. Ada lagi yang pertanyaan? Ada di, chat. Uh, di chat kita lihat uh, saya bacakan saja uh, ini pertanyaan dari Pak Rahmat Gunawan dari Unmul uh, dengan smile, oh iya. Yeah. belum familiar dengan smile. Mungkin bisa dijelaskan dan saya kira juga akan berguna bagi mahasiswa apa itu smile. Hmm. Ya, yeah. smile itu bukan senyum di sini ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, silakan Pak Adit. Ya, yeah, terima kasih banyak Pak Igun atas pertanyaannya. Jadi smile itu kurang s Pak Igun itu smiles. <laughs> ya. Yeah. Jadi notasi SMILES itu sebetulnya untuk adalah notasi um, molekul juga ya. Salah satu kita mengungkapkan molekul namun eh, menggunakan notasi huruf ya. Huruf dan apa namanya? tanda kurung biasanya ya dan berbagai jenis notasi yang ada di keyboard. Nah, keuntungannya adalah dia sangat sederhana. Ini seperti yang Pak Kakak sedang buka ya. ya Pak ya. Sedang <laughs> Ya. Yeah. Jadi untuk molekul-molekul tertentu yang sangat rumit seperti yang ditunjukkan di layar ini, misalnya seperti molekul apa namanya? yang D ini ya. Eh, si molekul ini besar ini. Dan notasi smile akan panjang ya. Nah, caranya Bapak Ibu memperoleh notasi smiles itu adalah dengan mengakses PubChem. Jadi kalau kita ke PubChem jadi misalnya eh, ini mohon maaf ya Pak, saya coba saya coba share Pak di sini. Jadi kalau bapak ibu masuk ke PubChem, ya. Nah di sini misalnya cari molekul yang aneh ya, apa ya misalnya ya, e, kolesterol ya. Nah, nanti akan muncul banyak di sini kolesterol dan klik satu ya, misalnya kolesterol, molekul kolesterol di sini. Bapak ibu tinggal tekan Control F ya. Kemudian di sini tekan Smiles. Ketik Smiles nanti akan muncul ini. Canonical Smiles. Nah ini Smilesnya. Ini yang di copy bapak ibu. Ya notasi itu. Itu cara cara ininya. Apa namanya memperolehnya ya. Nah kalau misalnya web browsernya mati, misalnya kita kan nggak punya web browser lagi mati misalnya, gimana aksesnya lewat terminal? Kita bisa pakai Python script dari terminal. Kita langsung akses ininya, apa namanya lokasi lengkap canonical smiles-nya. Nanti dia langsung muncul sendiri canonical smiles-nya. Kemudian uh, ya bisa dihitung gitu ya. Nah, contohnya untuk kolesterol ini kita coba lihat kolesterol berapa lama ya di CDFT BMD ya. kita copy ini kolesterolnya. Komen C, kemudian kita cek lagi di sini. Yang kita ubah kan tinggal ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal notasi smiles ini ya, diubah. Begitu ya, Terus, sudah gitu, nah, udah, ini lagi optimasi geometri ya. Kalau ini, kenapa banyak pesan seperti ini? Karena uh, apa namanya, ada warning ya dari si compiler-nya, tapi bukan error. Nah, setelah itu selalu lakukan CMD post ya. Ini untuk apa? Untuk mengekstrak struktur molekul yang sudah teroptimasi, yang awalnya ada di output. Karena biasanya orang itu membaca outputnya, kemudian di-copy manual, ya. kemudian di-paste di, di text editor, baru divisualkan. Nah itu kan banyak prosesnya ya. Nah namun dengan menggunakan CMMD post hanya satu baris seperti itu, kemudian kita buka Avogadro. Ya, nanti muncul seperti ini. Nah ini molekul kolesterolnya. Yang sudah, Yang sudah dioptimasi berapa detik ya pak ya? kita bisa ya sejam pak, setengah jam pak, setengah jam, setengah jam. Ya sangat efisien pak di JFTB. Nah jadi seperti itu pak ibu ya. Silakan. Saya mau bertanya pak. Oh iya, ya, Saya, pak Rusman. Eh, terima kasih Pak Dr. Adit sangat menarik sekali ini presentasinya ya dan cukup edpan juga kemajuannya dan dasar teorinya butuh ilmu yang cukup lumayan nah tadi salah satu tantangan untuk menggunakan dcdf tbmd atau dcdf itu adalah parameter parameter hmm. yang harus tersedia nah untuk mem Menyediakan parameter itu kita buat sendiri apakah mudah atau formatnya juga sederhana. Kemudian dari mana data yang harus kita masukkan ke parameter itu bisa dari kuantum uh, murni atau harus dari eksperimen atau seperti apa isunya. Terima, ya. Ya, terima kasih Pak Rustaman untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya menarik, sangat menarik, Pak. <laughs> Maksud saya apa? Ya, ya memang ada orang menggunakan apa? Biasanya iblat pertamanya di DFT ya, Pak ya. Jadi kalau kita ingin membuat parameter yang katanya bisa berlaku sangat umum ya, general, maka kita gunakan DFT karena di DFT ini memang betul-betul istilahnya dia up initio ya. Dia langsung dari uh, persamaan Schrodinger yang termodifikasi ya oleh fungsi rapatan. Nah eh, kalau kita seandainya kita tidak bisa mereproduksi eh, apa istilahnya eksperimen menggunakan referensi DFT, nanti yang akan dipermasalahkan DFT-nya. Ini DFT-nya dia mampu nggak mereproduksi eksperimen kan gitu ya Pak ya. Nah namun kalau misalnya eksperimen langsung kita fitting menggunakan data eksperimen, misalnya data eksperimen berupa Uh, IR kita fitting vibrasinya dari data eksperimen biasanya akan terjadi apa yang disebut sebagai overfitting. Overfitting jadi kita terlalu fokus ke fitting yang itu. Namun, ketika kasusnya sedikit diganti jadi hal lain, dia berubah total, Pak. Hasilnya aneh, nah karena tidak langsung dari apa tadi fungsi gelombang tadi, Pak. Ya, nah makanya orang berpikir, "Oh, ternyata kalau parametrisasi yang dia langsung dari DFT." biasanya jauh lebih bagus ketimbang ketimbang dari eksperimen. Nah, ada beberapa menggunakan eksperimen, contohnya kasus molekul air, mereka menggunakan eksperimen radial distribution function dari molekul airnya dilihat dari distribusi atom-atom oksigen ya di sekitar molekul air. Ternyata kita berhasil memfit radial distribution function itu. RDF-nya berhasil difit dengan sempurna. Namun difusinya ngaco, difusi molekul airnya jadi ngaco. Tapi kan sempurna ini RDF, ya, Pak. Jadi ada yang dikorbankan, dikorbankannya ya dynamics. Dynamics. Jadi kalau misalkan tiga pilar kimia fisik, structure, dynamics, energetics. Kalau structure-nya kita terlalu fit, overfitting di structure, dynamics-nya off, dynamics-nya kurang, energetics-nya kurang. Nah, kalau kita mau energetik saja, jangan-jangan strukturnya yang rusak terus dynamics juga rusak. Nah, gimana caranya supaya balance? Nah, ini yang kemudian solusinya adalah agar balance ke DFT lagi kiblatnya. Kita balik lagi ke DFT, apa yang di fitting? Jangan structure, jangan energetics, jangan dynamics, tapi elektronik. Pak. Electronics maksudnya struktur pita. Struktur pitanya kita lihat lagi dari struktur pita nanti kelihatan oh ternyata homolumo gapnya sekian kemudian dari sana kita buat repulsive potensialnya menggunakan uh, scanning jarak pak jadi jarak antara dua buah atom itu di scanning nanti kan muncul apa kurva yang modelnya begini ya pak ya kurva ikatan itu nah dari situ kemudian kita bangun parameternya dan dicek strukturnya gimana dinamisnya gimana energetiknya gimana nah kemungkinan besar dia balance kemungkinan strukturnya nggak begitu bagus tapi oke okay. dinamisnya juga oke okay. Energetiknya oke, okay gitu Pak. Biasanya, iya, jadi eh, semi empirik yang lama itu eh, dari eksperimen memang parameternya. Betul, betul, Pak. Sedangkan ya. kalau ini parameternya dari komputasi molekul sederhana secara DFT, Di ambil PR parameternya, lalu untuk molekul yang raksasa kita hmm. tidak dari nol perhitungan kuantumnya. Jadinya kan, betul. tapi tetap perhitungan kuantum. Tapi ada yang sudah menjadi parameter dari Betul. itu. Nah, parameternya ya. kalau untuk DCDT di sudah disediakan. Nah, itu enaknya. sudah ada yang di ada orang yang khusus meneliti eh, parameter apa yang terbaik gitu kan ya. Untuk XTB segala macam kan itu. Betul. Cuma DCDT termasuk paling lengkap ya parameternya. Atau di gimana? XTB itu termasuk yang paling minim, Mbak. Oh, malah paling minim. Yang lengkap itu XTB malah ya. XTB paling lengkap, mak. Paling lengkap XTB, XTB ya. ya. Jadi kalau untuk molekul kalau kalau untuk molekulnya atom-atomnya sangat umum kita bisa pakai DC DFTB tapi kalau aneh-aneh uh, uh, itu bisa ke XTB ya Betul. Uh, parameternya. Itu. Ya. Jadi kalau ya. atom logam hmm. eh, logam gitu, hmm. 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 itu, hmm. itu kalau misalkan di XTB hmm sendiri bisa atau nunggu mereka oh di di ftb gitu pak ya atau STB. stb stb oh oke okay. biasanya kita bisa ngembangin sendiri pak biasanya um, kalau nunggu mereka ngembangin nggak akan ada yang ngembangin kebetulan pak karena iya karena apa namanya grup bremen sendiri balin dan kawan-kawan Nggak begitu, apa namanya? Concern ke apa namanya? Aplikasi. Uh -uh. jadi biasanya kita sendiri yang inisiasi, inisiasi itu membuat parameter. Nah, kebetulan di Indonesia ya, Pak Aulia, pakarnya ini <guruh> buat parameter ya. Dan, um, ya, saya juga bisa bikin parameter, namun parameternya ini adalah parameter apa namanya yang mesti, karena banyak metodenya, ya Pak. Ya, biasanya orang menggunakan mesin learning atau biasanya particle swarm optimizer itu salah satu metodenya ada juga yang menggunakan uh, genetik algorithm untuk kemudian fitting elektronik tadi pak ya nah yang paling susah emang fitting elektronik karena uh, kalau elektronik ini kan menggambarkan overlapping orbital ya pak nah overlapping orbital kan sesuatu yang kompleks kalau kita punya gadolinium misalnya tadi gd berarti tandanya dia ada orbital d orbital f mungkin terlibat nah kalau orbital f sudah terlibat dia spin spin orbital ini juga harus semua diperhitungkan dan ketika spin spin ini diperhitungkan maka akan muncul uh, ada yang namanya spintronik ya Nah spintronik ini susah pak diparametrisasi jangan jangan nanti malah apa namanya uh, makan waktu sekitar tiga tahun biasanya uh, uh, baru gd gd itu baru satu pair gitu ya tiga tahun lagi pair yang lain itu pak jadi per atom kan ya, per, per jadi atom. O ke C, bagaimana parameternya O ke O, C dengan C, Betul, gitu dan sebagainya. Jadi itu kita harus punya ya. parameter untuk berbagai ikatan nah, itu, kan ya. Tapi satu parameter itu satu paper pak? Satu parameter satu paper. <laughs> Kalau berhasil menemukan satu parameter <laughs> itu langsung satu gagal paper. Gagal pun ya. gak apa-apa pak. Gagal <laughs> menemukan parameter gagal ini pak, dipublish satu paper. Iya. <laughs> yeah. Ya, makasih eh, Pak ya. Rus Taman atas pertanyaannya dan Mungkin ada yang lain? Ya. Dan. selamat siang Bapak Ibu semua, Pak Adit Uh, perkenalkan saya Arini, mahasiswa ITB, tadi hmm. bareng sama Pak Kaka. Terima kasih atas presentasinya, uh, kelasnya, uh, sangat menginformasi untuk saya pribadi ya Pak. Jadi tadi sempat uh, ditunjukkan mengenai DFTB3. Hmm. Nah, itu pertanyaan saya adalah apakah berarti itu dapat disimpulkan bahwa DFTB3 adalah uh, metode komputasi yang paling advance saat ini? Nah, juga tadi disebutkan ada sebuah formula di mana ada perbedaan antara DFTB 2 dan 3, di mana DFTB 3 itu ada dari Taylor tadi, ditambahkan satu satu perhitungan lagi untuk menentukan DFTB 3. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menentukan saat kita melakukan perhitungan komputasi, ini kita apakah menggunakan DFTB 2, apakah menggunakan DFTB 3? DFTB3, nah itu uh, bagaimana kita menentukan itu? Memutuskannya. Memutuskan itu dan apakah uh, DFTB3 ini sudah kompatibel dengan software-software lain saat kita memproses data yang dihasilkan dari DFTB3? Hmm. Perhitungan orbital molekul dan sebagainya. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya mengenai pemilihan apakah DFTB3, DFTB2 ya, itu lebih disesuaikan dari ketersediaan parameternya. Jadi kalau misalnya ketika parameternya itu ada di DFTB3, maka orang kecenderungannya menggunakan DFTB3. Betulnya begitu. Tentu saja kalau misalkan dari ke advance apa namanya? kecanggihan metodenya DFTB3 harusnya lebih canggih ya daripada DFTB2 ya. Nah, namun ada ada sedikit apa namanya? istilahnya uh, orang-orang sedikit berpikir ke arah sini. Jadi misalnya orang di Jerman sendiri ya, di Jerman sendiri ada orang yang pro dengan konsep DFTB3, ada orang yang pro ke DFTB2. Nah ini masalah politik sains ya. Jadi politik sains Karena begini, orang fisika biasanya, ini orang fisika berpikir secara fisis. Namanya tolak-menolak, harus tolak-menolak. Jadi maksudnya ada atom A atau atom B ya, mereka berdekatan, ketika mereka tolak menolak itu energi itu harus positif. Di mana mana energi tolak menolak positif, gak bisa negatif. Itu kata orang fisika. Nah, kemudian kalau orang kimia mikirnya berbeda, kata mereka, loh ini parameter DFTB ini ada yang tolak menolak tapi <tuh>. nilainya negatif. Nah, ini tolak menolak di sini definisinya menjadi lebih luas seperti exchange correlation. Jadi itu adalah komponen yang kadang-kadang bisa tarik menarik exchange correlation kan bisa tarik menarik ya pak ya. Jadi jadi apa namanya istilah repulsive potential itu menjadi bisa tarik menarik. Ya, jadi lebih fleksibel. Nah yang pahamnya apa namanya kimia tadi Profesor Irle termasuk ya, dari Karlsruhe. Nah kemudian kalau yang tadi fisika dari Bremen ya. Orang fisika lebih cenderung pakai DFTB2, orang kimia lebih cenderung pakai DFTB3. Karena umumnya orang-orang kimia menggunakan itu di untuk biomolekul untuk simulasi cairan ya jadi kan ada CHNO dan lain-lain ya ada banyak ya ada S nah kalau di FTB 2 parameter S sudah gak ada gak ada kan S ya sulfur sulfur di FTB 2 mio fosfor fosfor ada mio yang gak ada apa Eh, <laughs> yang enggak yang enggak ada mio yang ada di Trio B. Trio B ada semua. Hmm. Hmm. Jadi ada parameter Mio ya. Ini saya tunjukin webnya sebentar ya. Jadi kalau kita lihat di FTB2 biasanya cenderungnya pakai parameter yang namanya Mio. Nah, Mio itu cuma ada HCNOSP ya. Nah, kalau misalnya kita extend ke Trio dia udah ada kayak kalsium, ya, klorin, fluor, gitu kan ya, kalium, dan lain-lain ya. Jadi, kalau kita lihat yang DFTB3, biasanya orang menggunakan parameter yang namanya 3OB ini, Trio Sedangkan kalau menggunakan DFTB2, biasanya orang menggunakan MIO, ya, MAT, MAT SCI-nya juga sama, ini DFTB2 ya. Jadi, bergantung dari ketersediaan parameter kita memilih DFTB3 atau DFTB2. Kalau saya pribadi saya banyaknya menggunakan DFTB3 sejauh ini karena aplikasi yang saya lakukan baterai baterai itu um, basically butuh butuh interaksi yang lebih luas, maksudnya ada maksudnya gini interaksi non covalent ya biasanya interaksi non covalent ini dia diparametrisasinya menggunakan DFTB3 biasanya, ya. nah maka dari itu saya menggunakan DFTB3 Oke, okay. terima kasih Pak Adit. Ya, uh, mengenai parameter ini sedikit komentar. Memang akhirnya tantangannya di Indonesia bagusnya sih ada yang ahli uh, pencarian parameter ya, karena perhatian tiap uh, grup riset kan bisa berbeda-beda ya, uh, termasuk aplikasinya. Kalau yang teoretikal misalnya, ah itu untuk urusan parameter orang lain aja yang nyari saya lebih mengembangkan teoretikalnya misalnya kadang-kadang. Ya, Dan di Indonesia menarik kan, karena banyak eh, kayak logam tanah jarang yang di tempat lain itu susah dicari di Indonesia banyak, misalnya, betul, kan, ya. betul. sehingga kita kalau misalnya ke depan penelitian yang di Indonesia bisa-bisa membutuhkan parameter yang orang lain tidak mikirin gitu kan, ya. ya, ya betul. Uh, saya sering bilang kenapa salah satu penjelasan kenapa kita banyak sekali tanah jarang nikel itu ke pertama ke satu atau kedua di dunia nikel cadangan nikel Indonesia rasanya ke satu. Pertama pak ya. Uh, pertama pak. Kalau karena kalau di negara Belanda itu yang di dekat permukaan bumi itu cuma periode satu dua tiga dengan periode empat yang sebelah kiri apur misalnya gitu kan ya, CA, caco 3 dan sebagainya. Kita nikel banyak, apalagi yang di bawah-bawahnya juga banyak karena kita banyak gunung berapi. Salah satu penjelasannya ya. Mm. Sehingga yang berat-berat yang ada di dalam bumi itu dimuntahkan keluar. Sehingga itu yang mm. sebenarnya berkah untuk kita dan secara komputasi itu menarik mm. untuk nanti kita teliti uh, bagaimana sifat-sifatnya nanti Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup, ini sampai 11.30 sebetulnya, sekarang masih 11.23. Saya, saya. Ah? Ya, ya, silakan ya. silakan. Dan tadi yang bertanya itu yang ahli-ahli ya, di komputasi. Nah, sementara saya orang awam sebetulnya ya. Pak Adi, terima kasih untuk presentasinya, mungkin nanti bisa dijalin kerjasama ya. Nanti di sini ada Pak Juliandri, Pak Rustaman, nanti antara Unpad, ITB, Waseda. Publikasinya jadi keren. Pertanyaan saya sebetulnya tadi Pak Adit yang tadi yang air tuh yang ada apa sih? Yang katanya mungkin salah parameter, yang ada void atau apa. Oh, ada void nah, ya. itu. Nah, itu sebetulnya ketika kita melihat hasil seperti itu dan kita menyatakan oh itu salah parameter atau hmm. salah apa gitu, itu bagaimana ya dari mana kita bisa memutuskan itu? Terus yang kedua saya uh, tertarik dengan slide terakhir tadi yang apa sih MM apa tadi? Saya lihat slide yang lagi ya? nah nah itu 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 apa ini tuh apa gitu apakah ini uh, software yang dikembangkan atau ini organisasi atau apa gitu menarik ini, dengan uh, uh, dengan pernyataan uh, pak kakak barusan misalkan uh, orang lain tidak membutuhkan komputasi tentang tanah jarang ini. karena kita kan banyak itu mungkin kita membutuhkan itu apakah ini juga bisa diwadahi wadah ini atau apa gitu nah tadi saya belum jelas ini tuh ini. apa sih huh? itu tuh oh, ini sebetulnya uh, software bu mm -hmm, software Software untuk apa namanya membantu perhitungan komputasi lebih mudah. Jadi, biasanya kan kalau kita menggunakan software komputasi secara langsung butuh penyesuaian ya. Jika kita pindah dari satu software ke software lain, nah, namun menggunakan ini tidak membutuhkan penyesuaian itu, hanya cukup kita tahu struktur geometri dan menyebutkan nama software yang akan digunakan. Nah, itu langsung bisa. Uh, menghitung energi, optimasi geometri, dan lain-lain. juga akan membantu kan. mengenai analisisnya. Seperti itu, Bu. Ini. Saya beri contoh ya, misalnya. Uh -huh. Kan perintah dasarnya CMM, uh, cmmde.py atau apa? Ya, betul. Yang dasar. Uh -huh. Tapi ada juga yang CMD post ya. Post uh -huh. itu post calculation. Uh -huh. Jadi kalau pakai CMMDE, kalau kita menggunakan Orca misalnya, uh -huh perintah di Orca untuk optimasi geometri itu berbeda dengan NYCAM. Misalnya. Berbeda juga dengan DC DFT, BMD. Hmm. Semua perintahnya masing-masing aplikasi itu berbeda-beda. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai di CMMD, ya, di cukup cmmdi.py. Okay. Ya, uh, lalu min S, kita mau pakai software apa? Min S Orca misalnya. Min S DC, Lalu kerjaannya apa? Kerjaannya optimasi misalnya. Min J, J itu job ya. Hmm. OPT ini terserah perintah di masing-masing software itu berbeda-beda. Tapi kalau pakai CMMD, kita cukup mengingat satu perintah yang sama gitu. Ya? Jadi oh, ya, ya. CMMD, lalu min S itu kita mau pakai software apa? Min J itu mau kerjaan apa? Lalu untuk post itu misalnya mau menampilkan spektrum IR ya, ya. misalnya mensimulasi men atau men memunculkan spektrum IR dari data perhitungan sebelumnya. Nah itu perintahnya juga terserah mau pakai software apa. Perintahnya pakai apa? MinJ atau Min apa kalau IR? MinJ juga. Misalnya MinJ IR. Nanti keluarlah spektrum IR-nya dan sebagainya. Tidak harus mempelajari secara detail software-software software tersebut gitu. Jadi maksudnya supaya eksperimentalis itu tidak harus belajar terlalu sulit gitu iya. untuk menggunakan software-software itu. Diharapkan nanti di Indonesia ada komunitas eksperimentalis tapi menguatkan hasil eksperimennya dengan komputasi menjadi terbiasa nantinya. Makanya nanti kalau itu sudah semakin stabil, kita akan ada pelatihan untuk CMD. ya. Oh. Nah, jadi dari mungkin yang bukan orang komputasi bisa dengan mudah menggunakan ini. Betul. Itu. Jadi untuk orang yang bukan komputasi, yang bukan physical chemistry ya. misalnya bukan theoretical chemistry, tapi organic chemistry, inorganic chemistry, biochem, biochemistry bisa menggunakan ini dengan jauh lebih ya. mudah. Dan ini ha -ha, coba di uh, saya share screen. Uh, saya share screen di sini kalau mau nanti tapi sekarang memang masih dalam pengembangan ya uh, dalam beberapa hal mungkin masih uh, bingung ya tapi ke depan ini ini akan akan mudah tinggal disimak saja homepage ini git mki or ide uh, bisa diingat Uh, namanya itu alamatnya adalah di saya tulis saja di sini supaya jelas ya kalau aplikasi berbasis webnya kan di sini ya Pak Adit ya tadi ya cmmde.app ya sedangkan kalau mau mendownload lalu kita install sendiri misalnya di laptop kita uh, nanti kita akan mudahkan penjelasannya bagaimana instalasi dan sebagainya di sini gapak digit mki or salah ide gitu ya kalau ini saya copy alamatnya ke sini misalnya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ini nama softwarenya nya The software is developed for decreasing the barrier. Jadi men men ma mengatasi hambatan ketika kita menggunakan perangkat lunak komputasi. Jadi kita dengan CMMD mudah-mudahan jadi lebih mudah. Ini nanti akan ditambah lagi kan Pak Adit ya. Kita akan nah, coba ya. dengan NWCam dan sebagainya. Ya. Ini pengembangnya Pak Adit, Pak Atar ini dosen sains komputasi di ITB, Hasan Al Rashid ini sekarang terakhir di Kanazawa ya, sekarang masih di Jepang kan ya? Kanazawa University, saya ini yang datang bersama saya dari UGM, Pak Aulia Sukma Utama, kontributornya, dan sebagainya. Nanti kita akan... Pelatihan ya. pelatihan lagi nanti, nah, dalam negeri negeri, apa produk dalam negeri? Seperti produk, produk kita, ya, produk dalam negeri. <laughs> dalam negeri, ya. Jadi, memang kita ingin membangun komunitas kimia, komputasi yang tidak hanya theoretical chemistry atau physical chemistry, tapi organic chemistry, inorganic chemistry, Biochemistry juga menggunakan ini. Jatuhnya. Nanti kita akan ada pelatihan di sini, cara instalasinya ada, dan sebagainya. Nanti kita akan uh, termudah lagi jadi ini produk dalam negeri memang nanti nanti ada kelanjutan lagi ya jadi nanti 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 akan dituliskan di sini lah kalau ada ada apa ada workshop lagi nanti akan dituliskan di sini alamatnya tinggal diingat yang ini aja ya sedikit mba saya kira itu uh, Tepat jam 11.30 ya Saya kira kita uh, Sudahi dulu ke, Mungkin terakhir Ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Pak Adit Sebelum saya serahkan kembali Ke Pak Rustaman Cuma, Ya, ya. ya uh yang bisa saya sampaikan Pak ya. Terima kasih banyak ya. atas kesempatannya Bapak Ibu uh, rekan dosen di tempat ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan riset juga dan komputasi dan apa namanya ya syukur, -syukur bisa dengan masalah universitas juga dan um, Mohon maaf jika ada. Salah satu ya. saya lagi, saya ya. Terima kasih. Pak Adit uh, Mungkin yang terakhir Agak kurang jelas Selamat ya, uh, Dari saya Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian uh, yang masih tetap hadir di sini ada 72 di sini yang online. Uh, mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama mengembangkan uh, berbagai terapan dari kimia komputasi untuk berbagai keperluan. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Rahman. Alhamdulillah hirupir uh, alamin kuliah tamu case lecture dari dokter Aditya Wibawa Santi, selesai dan juga Bapak Dr. atau Pak AK, yang sudah mengarahkan uh, acara ini dan uh, sebelum saya tutup ada yang saya sampaikan yaitu bahwa yang di flyer bahwa nanti pada jam 13 akan ada diskusi tentang rencana jurnal kompetisi science kemudian rencana pengembangan aplikasi CMMDE tadi dan juga uh, peluang kerja sama dengan uh, uh, nanti silahkan gabung dalam forum diskusi nanti Boleh. sama dilaksanakan secara hibrid ya hanya lokasinya kita pindah ke gedung apartemen kimia FMI Pabupan dan itu saja yang bisa kita selesaikan hari ini eh, dalam kuliah guest lecture terima kasih atas kehadirannya semuanya dan terutama kepada para narasumber dan eh, para tamu <silence> kita ucapkan dengan <silence> <Mas SILENCIO> <Assalamualaikum> wabarakatuh <silence> ini Pak Igun bocor nih Pak Igun <silence> lupa matiin <silence>